Teka-teki unggahan akun Instagram Persib Bandung @persib pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022 lalu, yang menampilkan foto Henhen Herdiana dan Beckham Putra yang tengah melihat sebuah ponsel, semakin membuat rasa penasaran Bobotoh. Bukan terkait kedua pemain tersebut, tapi ada pesan yang coba disampaikan pada latar belakang foto, yaitu sebuah kode huruf B kembali ke logo Persib. Melihat hal itu, Bobotoh pun berspekulasi. Apalagi Maung Bandung yang sudah mendatangkan 7 pemain baru tapi belum ada sosok penyerang yang menjadi pelapis David da Silva. 7 pemain baru tersebut, yakni Fitrul Dwi Rustapa, kiper, David Rumakik, bek, Rahmat Irianto, bek, tengah, Erianto, bek, Arsan Makarin, gelandang, Ricky Kambuaya, gelandang, dan Ciro Alvis, pemain sayap. Dengan kondisi tersebut, kode huruf B yang kembali ke logo Persib pun menimbulkan asumsi bahwa sosok pemain baru ke-8 pun disebut-sebut berawalan dari huruf B. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!